Oke, assalamualaikum. Seterusnya kita akan bincang berkaitan adat yang diamalkan di Thailand. Secara umumnya, adat di Thailand terbagi kepada dua: adat menghadap raja dan adat sosial massa. Adat sosial massa ni lebih kepada rakyat di Thailand. Dalam adat menghadap raja, golongan bangsawan atau lebih dikenali sebagai kunang akan menanggalkan baju semasa menghadap raja. Tapi amalan ini telah dihapuskan oleh Raja Mongkut. Okey, manakala rakyat biasa menghadap raja, mereka kena merangkak sambil meniarap dan tidak boleh memandang muka raja. Ijam panjang ah. Ish, pengawal datang pancung diri. Okey, namun kedua-dua amalan ni semasa pemerintahan Raja Mongkut, kunang boleh pakai baju. Ya, dia boleh pakai, dia boleh pakai, pakai balik, pakai balik, dia pakai ya. Manakala rakyat boleh memandang muka raja dan duduk rapat dengan raja. Raja Mongkut mengubah adat ni untuk menjaga kebajikan rakyat dia. Okey, seterusnya dalam sosial massa. Okey, sosial massa pula terbagi kepada dua: adat jual isteri dan dalam agama Buddha. Okey, dalam menjual isteri atau anak, mengikut adat di Thailand ni, suami mempunyai hak mutlak terhadap anak dan isteri dia. Ya, duit lah, aku ada isteri je. Isteri jual dia sekarang. Saya ke sana? Dia berhak untuk menjual anak dan isteri untuk dijadikan hamba. Okey. Namun pemerintahan Raja Mongkut pula amalan ini dihapuskan sama sekali. Seterusnya dalam agama. Di Thailand, pengaruh agama Hindu-Buddha ni amat ketara, sehingga kita boleh lihat di Thailand ada dicatatkan ada 50,000 buah kuil didirikan. Lepas tu dorang punya ni untuk sami-sami dorang, sami-sami mereka tu, mereka ada pakaian khas yang dikenali sebagai pakaian panong. Pakaian panong ni dililit daripada bawah badan dan dimasukkan di celah kaki seperti pakaian dhoti yang dipakai oleh rakyat di India. Okey, pakaian panong ni digunakan oleh lelaki dan perempuan di Thailand. Okey. Inilah yang menjadi pakaiannya yang menjadi bukti bahawa pengaruh Hindu-Buddha terlalu kuat di Thailand.